apa prediksi dalam akhir The Owl House kedua ini? Episode berikut dari The Owl House, Ida's Requiem telah menjadi perbincangan di fandom sejak trailer musim 2 dirilis. Pasalnya karakter baru yang akan debut di episode ini sepertinya memiliki rahasia dengan The Owl House. Dengan cara yang telah diawasi oleh penggemar sejak akhir musim pertama, kepala Barkoven saat ini yang berbagi peran derasnya sebagai pemimpin revolusioner dinamakan oleh penggemar dari wawancara dengan aktris suara Raine. Dia membuat penampilan tidak resmi pertamanya di foto-foto lama. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Ida ketika mereka berdua adalah siswa di Hexside. The Owl House menjadi kartun yang secara serius mendorong isu pelangi. Tidak mengherankan jika para penggemar terkadang menangkap momen getaran itu. Di masa lalu keduanya mungkin lebih dari sekedar teman, namun ada beberapa konflik yang menyebabkan keduanya berpisah sebelum Raine dipaksa untuk melayani Kaisar sementara Ida menjadi buronan. Faktanya banyak bukti premis menunjukkan bahwa Ida sama biseksualnya dengan Luz. Wawancara aktor suara juga banyak mengisyaratkan bahwa Raine mungkin non-biner. Selain itu, sebelumnya debut pertama Raine setelah muncul di foto dari masa sekolah Ida dan muncul sebagai cameo di upacara reuni Hunting Talisman. Tetapi jika kita telah memperhatikan beberapa detail sejak musim pertama dan dari intro yang terbarui di season kedua, kami pribadi berpikir bahwa posisi kepala Barkoven mungkin baru saja berpindah tangan. Jika dilihat di bukti selama season 1, parade bendera yang digunakan Hexed untuk mendekorasi sekolah menginspirasi penyihir muda untuk memilih salah satu yang ingin mereka ikuti. Kepala Barkoven digambarkan sebagai iblis bertanduk sebelum intro season 2 menggantikan Bark dengan Raine yang mengenakan jubah untuk menutupi wajahnya. Untuk beberapa alasan yang telah terungkap, Raine telah mengambil alih peran kepala Coven sebelumnya, mungkin permanen atau hanya penjaga, kami tidak tahu. Namun yang patut dipertanyakan adalah apa yang menyebabkan perubahan pada rally ini. Jadi mengapa orang yang diam-diam memegang peran pemimpin revolusioner Raine dipilih untuk mengambil alih kekuasaan? Cerita di balik masalah atau mungkin masa lalu di antara dia dan Ida akan terungkap selanjutnya. Sekian gosip panas diikat kali ini. Salam.